Baik, Tribuners, baru saja satu korban tewas akibat peristiwa kecelakaan maut di Tanjung Sari dievakuasi ke rumah duka. Dan inilah suasana terkini di Puskesmas Tanjung Sari pasca terjadinya kecelakaan maut di jalur arteri Kabupaten Sumedang atau tepatnya di Desa Gudang Kecamatan Tanjung Sari. Dalam peristiwa yang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, peristiwa kecelakaan maut ini terjadi sekitar pukul 5.30. Baik, dalam peristiwa insiden kecelakaan ini, sedikitnya 3 orang pengendara sepeda motor meninggal dunia. Satu orang diantaranya meninggal dunia di lokasi kejadian, dan 2 orang korban tewas lainnya meninggal dunia di Puskesmas Tanjung Sari. Baik, hingga saat ini Tribunas, kami belum mendapatkan informasi lebih lengkap dari pihak kepolisian setempat. Berdasarkan pengamatan kami di Puskesmas Tanjung Sari, para kerabat maupun pihak keluarga korban mulai berdatangan sejak tadi pukul 6.30. Baik, Tribunas, berdasarkan informasi awal yang kami terima di
area Puskesmas Tanjung Sari. Dua korban meninggal dunia merupakan warga Kecamatan Tanjung Sari. Satu orang lainnya merupakan warga Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!